Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Today I'd like to explain material about pronoun. Jadi hari ini saya akan membahas materi tentang pronoun atau kata ganti. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris wajib kelas 10 semester 1. Kalau di jenjang SMP atau MTs itu ada di kelas 7 semester 1. Okay, let's begin. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk mengganti orang, binatang, atau benda agar tidak terjadi pengulangan penyebutan dalam kalimat. Maksudnya seperti apa? Saya berikan contoh di sini. Ada kalimat, Bobby is my friend. Bobby is a high school student. Bobby lives in Wonosobo. Artinya, Bobby adalah temanku. Bobby adalah siswa sekolah menengah. Bobby tinggal di Wonosobo. Nah, di sini ada pengulangan Bobby lagi, kemudian di sini disebutkan Bobby lagi. Nah, bagaimana agar tidak terjadi pengulangan, maka dibutuhkan yang namanya pronoun. Jadi seperti ini contohnya, Bobby is my friend, he is a high school student, he lives in Wonosobo. Jadi artinya Bobby adalah temanku. Nah, di sini pakai ini, dia adalah siswa sekolah menengah, dia tinggal di Wonosobo. Itulah fungsinya pronoun. Nah, pronoun itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu personal pronoun. Personal pronoun itu ada subjective pronoun. Subjective pronoun itu adalah kata ganti yang menggantikan posisi sebagai subjek. Di sini ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, I artinya saya, you artinya kamu, they itu artinya mereka. Mereka itu berarti bisa orang atau benda yang lebih dari satu. Misalnya ada Anna and Annie. Anna dan Annie berarti kata gantinya pakai they. Atau benda atau binatang yang lebih dari satu. Misalnya buku-buku atau dua buku, itu maka kata gantinya they. Yang binatang misalnya dua sapi, berarti kata gantinya juga they. Dia ingat bisa untuk orang, benda, atau binatang yang lebih dari satu. Kemudian we itu artinya kita atau kami. Nah, kalau kita atau kami itu berarti dalam kalimat tersebut itu ada kata I-nya. Misalnya my friend and I, temanku dan saya, itu berarti ada sayanya. Nah, kata gantinya yaitu kita dan atau kami, we. Selanjutnya he itu artinya dia laki-laki. Dia laki-laki misalnya kalau di situ tadi ya disebutkan Bobby. Nah, kata gantinya he. Bisa juga selain nama orang laki-laki bisa juga my father misalnya. Ayah kan. Nah, ayah juga kata gantinya he. Walaupun di situ ada kata my, tapi kata gantinya tetap he. Selanjutnya yaitu she. She itu artinya dia perempuan. Contohnya kalau ada nama perempuan tapi satu saja, misalnya Anna. Nah, kata gantinya she. Kemudian misalnya my mother, ibu saya, kata gantinya juga she. Tapi kalau sudah ada dua orang perempuan, misalnya tadi Anna dan Ani, bukan she lagi tapi menjadi they ya tadi. Selanjutnya yaitu ada it. It itu artinya bisa artinya dia, bisa artinya ini atau itu. Itu untuk kata ganti benda atau binatang tapi yang satu saja. Misalnya ada kucing, nah kata gantinya it. Kemudian ada buku, kata gantinya juga it, tapi satu saja. Selanjutnya itu ada yang namanya objective pronoun. Objective pronoun ini adalah kata ganti yang untuk menggantikan objek. Saya singkat O. Langsung saya berikan contohnya. Di sini ada yang pertama, contoh kalimatnya you like me, artinya kamu suka saya. Nah, di sini saya posisinya di belakang objek, bukan you like I tapi menjadi you like me tuh ya. Kalau yang depan ini posisinya sebagai subjek. Kalimat kedua, contoh kedua yaitu they like you, artinya mereka suka kamu. Selanjutnya we like them, kami suka them, ini artinya mereka, posisinya sebagai objek ini. Kalau we posisinya sebagai subjek. Selanjutnya he likes us, dia suka kami, us ini.
bukan he likes we, tapi he likes us, karena posisinya sebagai objek. Selanjutnya, she likes him, artinya dia menyukai dia laki-laki. Bukan she likes he, tapi menjadi she likes him, karena him ini posisinya sebagai objek. Selanjutnya, it likes her, itu suka dia perempuan. Misalnya ada apa ya, hewan peliharaan, misalnya kelinci itu menyukai dia perempuan. Kelinci itu menyukai Anna, bisa digantikan it likes her. Selanjutnya yang terakhir itu I like it. Misalnya saya menyukai buku ini. I like it. Buku bisa digantikan dengan kata it. Kemudian ada yang namanya possessive pronoun. Possessive pronoun itu yang pertama ada possessive noun. Possessive noun itu maksudnya kata ganti milik yang diikuti dengan noun atau kata benda. Misalnya bukuku menjadi my book, bukumu your book, buku mereka their book, buku kami our book, bukunya dia laki-laki his book, bukunya dia perempuan berarti her book, bukunya kucing menjadi its book. Ini bisa digunakan untuk benda atau hewan. Ini diikuti dengan kata benda. Selanjutnya ada juga yang namanya possessive adjective. Possessive adjective ini artinya nanti mengartikannya milik. Misalnya di sini milikku, mine, milikmu, yours, milik mereka, theirs, milik kami atau kita, ours, dan seterusnya. Saya langsung ke contohnya. Misalnya ini, my book is mine, artinya bukuku adalah milikku. Your book is yours, bukumu adalah milikmu. Jadi kalau yang bagian sini mengartikannya ditambahi milik. Their book is theirs, buku mereka adalah milik mereka, dan seterusnya. Kesimpulan di sini ada, sudah saya buatkan secara berurutan. Cara menghafalkannya gampang nanti. I me my mine, I me my mine, you your yours, they them their theirs, we us our ours, he him his, she her hers, it's. Nah, ini untuk memudahkan kalian, bisa dilihat di sini kalau kata ganti yang posisinya sebagai subjek ini belakangnya itu diikuti kata kerja. Kalau tidak kata kerja yaitu am, is atau are. Sedangkan yang posisinya sebagai objek ini depannya itu kata kerja dulu baru diikuti dengan yang ini. Kemudian kalau yang posesif ini belakangnya ini diikuti dengan kata benda. Hafalin aja tadi my book. Nah, berarti hafalin ke bawah. Selanjutnya itu kalau yang ini possessive adjective, ini depannya biasanya itu ada am, is atau are. Itu tadi pembahasan kita mengenai materi pronoun atau kata ganti. Apabila ada yang belum jelas atau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup untuk kali ini. Thanks for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.